di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Kita sudah akan menghadirkan motivator kesayangan kita semua yang periang, lucu, dan lincah, lucu, dan sedang aktif-aktifnya ya. Kita akan langsung panggilkanlah dia motivator kita, Cak Lontar. Baik. Saya mengevaluasi hampir sekian ratus episode yang kita jalani. Ada hal-hal akhir ini yang saya rasakan mulai berkurang dan mulai hilang. Apa tuh, Pak? Saya lihat ada ini jarang bertanya ya. Datang jauh-jauh ke sini, nggak nanya apa-apa. Lebih rugi lagi kalau kita nanya malahan, Pak. Iya. Kalau udah dijawab, makin rugi kita tahu jawabannya, Pak. Iya. Rugi batin, Pak. Rugi batin. Jadi ada ini kalau menurut saya kurang apa? Kurang inisiatif. Nggak ada inisiatif ini. Jadi maksud Bapak kayak kurang, kurang apa ide. Ada inisiatif mau nanya gitu, Pak? Iya, inisiatif. Gimana kalau... Ini saran aja sih, Pak. Kalau Bapak terima ya syukur. Gak usah lah. Gimana kalau kita bahas ini talk show, Pak? Inisiatif. Oke, ini kan sekedar masukan, mudah-mudahan diterima sama Bapak. Tapi apa? Kayaknya berfaedah. Gimana kalau kita bahas inisiatif aja, Pak? Oh, kan inisiatif kan. Inisiatif kita ya, bahas ya. Ya. Inisiatif. Tahu artinya ada. Jadi begini, inisiatif adalah bentuk cara untuk memperkenalkan seseorang bernama Atif. Nah, mulai. Ini si Atif. Nah, ini si Fitrok. Iya. Ini si Akbar. Tuh, ini si Hansip, Pak. Ini si Atif itu begini. Itu sinetronnya dia jadi Hansip, Pak. Yang lain tuh lain. Ini si Atif itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya prakarsa. Prakarsa itu tindakan mula-mula. Jadi dia mengawali sebuah tindakan dengan segala penuh kesadaran, itu prakarsa inisiatif. Oke. Ciri-ciri orang yang tergolong punya inisiatif itu ada 9 dibagi 3. 3 dong. Ya. Ciri orang inisiatif itu responnya sangat cepat. Oh iya. Jadi sebelum disuruh dia sudah mengerjakan. Responsif ya, Pak. Responsif. Sebelum diminta dia sudah memberi. Oh, bahkan sebelum ditelepon dia sudah ngangkat telepon. Ya. Inisiatif. Terus, ini contohnya seperti itulah ya. Itu yang pertama. Orang yang tanggap itu salah satu bentuk orang inisiatif. Yang kedua, orangnya selalu selangkah lebih maju. One step ahead. Wah, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris one step ahead. Jadi susah kalau diajak baris berbaris susah. Karena temannya baru ini udah di sini. Ini orang inisiatif itu susah. Lurus. Maksudnya gimana sih, Pak? Coba maju. Selangkah lebih maju. Berarti dia maju, tuh orang inisiatif saya ya. Maju dua langkah, gerak. Loh, selangkah lebih maju. Inisiatif. Yang ketiga, mikirnya cepat, padahal lambat. Mikirnya cepat tapi lambat. Gimana? Mikirnya cepat padahal lambat. Nah. Tanggap, Pak, gitu maksudnya, Pak. Gini. Misalnya ini gampang aja, naik motor aja. Wah, mikirnya cepat, padahal 10 km per jam. Lambat. Mikirnya udah cepet ya. Paham ya? Paham, berarti itu tidak, itu yang tadi. Yang keempat. Oh masih ada? Enggak dong, kan cuma 3. Orang dibilang cuma 3. Oh berarti kayaknya kalau gitu saya selangkah lebih maju dong, iya, Pak. Iya, tapi bedakan antara selangkah lebih maju dan buru-buru. Respon cepat dan gegabah itu beda. Ah, Pak, saya nggak mau jadi orang yang kayak gitu. Gimana caranya? Nah, supaya Anda tidak gegabah, supaya Anda tidak terburu-buru, harus sabar dan teliti. Nah, terus itu cara ngelatihnya gimana, Pak? TTS. Dengan TTS bisa, Pak? Bisa. Oke, kalau begitu sekarang saatnya kita TTS. Kita akan memperlihatkan siapa-siapa saja akan bertarung di TTS kali ini. Iya, ini berdua nih.
Ini kasih nih. Iya, Bang Bolot mana? Bang Bolot sini. Enggak dong, tenang aja. Biasanya milih yang enak-enak, Kang. Gak pemilih yang itu, Kang. Iya, biasanya. Abis dikasih yang bagus-bagus, Chelsea, Island. Yang keluar, MU. Lu kan itu kalau itu bola dong, Kang. Sepertinya kayaknya peserta-peserta kita inisiatifnya tinggi nih, Pak, buat mulai tes. Ya, tapi tenang dulu, mantap. Kita akan bagi-bagi hadiah dulu untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah. Pemirsa juga berkesempatan untuk dapat Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Caranya gampang, tinggal jawab pertanyaan dari Cak. Pertanyaannya akan saya sebutkan, tapi jawabannya ada 7 kota. Ya. Jawaban 7 kota, huruf terakhir atau huruf ke-7, R. Yang digunakan untuk membuat jus. Silakan di mention ke @wib. Biasanya apa ini? Untuk digunakan untuk membuat jus. Biasanya? Apa? Di mention ke @wib_net dengan hashtag wib_inisiatif. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu kita lihat sepertinya sudah tidak sabar para peserta kita untuk memulai. Langsung saja kita akan panggilkan. Inilah dia bintang tamu kita, Talita Ladi. Somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, but I'm crazy. Don't talk too much, but for my wisdom, pull that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Oh. Tadi senang banget loh. Aku lebih senang lagi. Kita kan kedua sepertinya keseluruhan. Oh gitu ya. Aku, kamu, Latif, aku mau Latif. Inisiatif tidak tapi Talita Latif. Nah sekalian adu Latif, Pak, adu Latif. Ada siang kecil tuh adu Latif di talk show. Boleh kita tepuk tangan dong buat Talita. Kasihan dong. Jadi kita mau ngapain, Cek? Kita mau main TTS. Udah tahu aturannya? Belum. Nah. Nih saya beri tahu karena pertama kali ikut kan? Iya. Nih. Ini caranya seperti ngisi TTS pada umumnya. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Oh, ya? Banyak peraturannya ya? Banyak peraturannya, tapi simpel. Simpel, kalau udah dijalanin gampang. Tapi peraturannya banyak, hadiahnya juga luar biasa. Apa hadiahnya gitu? Hadiahnya silakan Bung Alex. Teka-teki sulit dan kuis psikologi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah rumah susun yang dipersembahkan oleh snack isi angin kosong. Snack yang isinya tidak ada, silakan bawa pulang. Ini, aduh Pak, sponsornya kok makin aneh-aneh Pak. Dari mulai obat nyamuk seduh, sekarang snack isi angin. Ya, jadi belum tahu ini. Itu kan yang memberikan hadiah, hadiahnya yang penting rumah susun. Tahu Pak, rumah susun. Memang yang mempersembahkan snack isi angin, kosong snack. Udah gitu snacknya sini nitrogen lagi Pak itu isinya Pak. Tapi Pak ini ada sponsor baru mau masuk Pak. Apa itu? Salep bentol rasa stroberi katanya Pak. Yang mau jilat salep bentol. Kali aja salep jadi selai, Pak. Jadi kuisnya kan nih? Oh iya. Oke. Okay. Baik, ya? Ya. Ini dia TTS kita. Banyak. Banyak. Kita membahas tentang inisiatif, saya beri kata bantu. Panjang. Aduh. Saya beri kata bantu inisiatif. Inisiatif. Iya, ada di situ. Panjang banget. 5 mendatar, Pak. Siapa orang sono dulu kok tim B dulu? Pak, kebiasaannya orang tua nih, Pak. Ini kan tim A. Biasanya tim A ini kenapa jadi iya. Tapi gak apa-apa, kasih. Kita gak usah ikut dia, kita. A ke samping, Pak. Baik. A ke samping kanan kiri. 5 mendatar ya. 5 mendatar. Tentang fauna. Fauna. Binatang yang sudah tidak menggigit, tidak agresif. Dan tidak galak. Itu namanya? Bijak. 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 Jawabannya bijak. Kita lihat. Bijak. Taat pajak kali itu ya binatang ya. Bijak. Oke, silakan tim A. Silakan tim A. 3. Tunggu. 2. Yang wafat aja tuh udah mati berarti. Wafat. Binatangnya udah wafat. Kita lihat. Iya udah wafat. Apakah jawabannya wafat? Wafat. Kita lihat dulu benar atau tidak. Kok salah sih? Mokat Pak, mokat. Mokat. Sama aja.
ditemukan. Kita buka. Tewas. Binatang yang sudah tidak menggigit, tidak agresif, dan tidak galak. Namanya? Binatang tewas. Tuh. Oh. Itu setelah gua jawab wafat. Iya kan bahasanya baru keluar lu pikirannya tewas. Jadi awal tuh gue. Pak tapi tadi misal wafat kan bisa juga Pak. Iya. Tapi kan bukan diperuntukkan untuk binatang kalau wafat. Wah bar saya tahu Anda pencinta binatang ya kan. Tapi masa ya binatang Anda peran mati ya udah bilang mati aja tuh. Itu masa kan kalau binatang. Wafat, telah wafat. Iya. Si pleki. Biar sweet. Ya tapi jangan berlebihan dong. Tewas itu semua untuk binatang yang bau ketek meninggal. Tawas. Nah itu baru. Tawas. Roll on tawas. Sejak kapan ada kucing pakai roll on? Gak ada. Keteknya 4 kan. Baik berarti sekarang saatnya tim A. Tujuh mendatar Pak. Kok tahu sih? Eh kita ikutin biar dia seneng. Oh iya. Oke, baik, tujuh mendatar, silakan. Ini ada 6 kotak huruf I di kotak kedua. Kalau suka dan rajin baca buku, kita bisa 3. Bisa 2. 1. Jawabannya? Kita lempar ke tim B kalau tidak menjawab. Oke, silakan tim B. Kalau suka dan rajin baca buku, kita bisa bisa apa? Ya udah pintar aja deh. Pintar. Iya. Itu jawaban hina di sini. Jawaban putus asa. Pintar, apakah jawabannya? Bisa pintar. Kok kayaknya heboh banget ya di jawaban benar. Bukan. Ini orang-orang pada minum air putih apa enggak sih? Enggak. Orang kalau rajin baca tuh pintar. Lah iya, enggak percaya. Kok salah? Oh, berarti ada yang lebih. Ada yang lebih spesifik. Bisa pintar. Kalau suka dan rajin baca buku, kita bisa? 3. Dibaca. Bisa. Dibaca. Apakah itu jawabannya? Dibaca. Kita bisa dibaca. Ya seenggaknya gak jawab pinter, Du. Hah? Jawab apa? Tetap aja. Salam, bro. Ya seenggaknya melenceng. Jadi kita kira jawabannya apa, Pak? Bisa jawabannya di kita buka. Ya, kalau bisa. Suka dan rajin baca buku, kita bisa? Dijual. Pinjam. Dari mana? Dari mana? Dari mana, Cak? Kita rajin baca buku bisa pinjam. Nah, kalau itu dari mana? Ini kalau kita Anda ini mahasiswa yang suka baca ya, senang rajin baca buku. Kalau buku sudah enggak punya atau sudah dibaca semua ke perpustakaan ngapain itu? Bisa pinjam. Boleh pinjam enggak? Ada perpustakaan. Di situ. Ya mau pinjam buku kemana kalau nggak perpustakaan? Tadi nggak ada perpustakaannya. Beli dong. Kan tadi kalau kita suka dan rajin baca buku, kita bisa pinjam. Orang Rangga ketemu cinta aja di perpustakaan. Gue bingung lu semua pada ketawa. Ini salah tau nggak? Nah ibu, selama ini nggak menyimak bu. Saya tahu sih Pak, mau jawabannya pasti nggak benar. Di sini nggak ada yang sehat bu. Oke, tapi tenang, masih banyak soalnya kita kasih semangat dulu untuk berdua. Wah, menurut B. Empat menurun. Menukik dong. Udah. Kita duluan Bu. Iya, empat menurun. Ada 7 kotak huruf E di kotak ke-6 yang biasa mencetak gol. Baik, silakan jawabannya selesai tidak selesai dikumpulkan 3, 2, 1, apa jawabannya? Hore. Bapak atur kata-katanya kayak apa, pokoknya hore. Boleh secukupnya. Hore, terserah bapak. Pokoknya intinya hore. Hore. Secukupnya bapak ya. Apakah hore jawabannya? Buka. 3. Stempel. Nyetak gol, nyetak undangan stempel sama itu. Stempel. Luar biasa. Kita kunci. Yang biasa mencetak gol. Stempel. Yang biasa mencetak gol. Kita sehat. Sehat. Kan mencetak, dia mencetak. Baik, kita lihat. Yang biasa mencetak gol. Nah. Gak ngerti gue.
gua. Gua bilang maksudnya juga kan apa kata-kata cetaknya ini dicermati. Printer gimana cetak lo printer? Hah? Printer gimana? Maksudnya apa? Printer nggak bisa mencetak gol. Gimana? Maksud golnya apa? Ini tulisan atau ini apa? Ini siapa yang mencetak? Ini siapa yang mencetak? Ini gue yang mencetak siapa? Tangan saya. Itu printer, saya. Tapi tulisan kan, Pak, bukan olahraga. Susahnya sih ngasih tulisan gol. Nah, baru kita tahu, nih, Pak. Saya kasih tahu. Kalau pertanyaannya siapa yang biasa mencetak tulisan gol, pasti bukan printer. Pasti gitu. Tetap aja. Tapi salah tulisan. Salah. Tapi stempel tuh benar. Gue nggak tahu printer. Juga sama tulisannya gol tinggal di gitu aja dicetak gol sama jambannya bapak ini kalau ngetik skripsi pakai rugos. Iya rugos rugos iya. Pada tahu enggak rugos? Tahu tahu ya udah lewat angkatan ini loh. Iya benar tuh dia mencetaknya apa iya lah iya kok masih enggak terima olahraga Pak. Bapak ya, mengatakan biasa berarti selalu kan tidak selalu printer Pak, mesin fotokopi juga bisa. Itu mengkopi. Itu bukan mencetak. Aduh, anak nggak bisa membedakan. Itu bukan, itu ngeprint Pak, namanya bukan cetak. Lah iya, jadi itu cetakan, percetakan itu pengeprinan. Kalau nyablon, cetak bukan nyablon. Nyablon itu kan buka buat krimbat, cuci. Salah. Salah. Pak, masa mau ngeprint pakai mesin fotokopi? Gak bisa. Eh, kalian berdua ketawa-ketawa, ingat gak efek buat bangsa ini? Bangsa ini menjadi lebih sehat karena tertawa. Oke, baik. Sekali lagi boleh kita beri semangat untuk kedua tim. Iya. Printer juga ya, kan printer princess. Aduh, satu cukup deh, jangan nambah lagi nih. Oh, princess. Ini kayaknya tadi makannya nasinya sama nih sama calon tong. Ini saya buka di sini ya, ini mohon maaf. Justru saya dulu tuh ketularan dia. Mari kita beralih ke soal berikutnya. Iya. Sekarang adalah giliran. Kita pusingin sendiri. Ya. Satu men. Satu ke samping. Satu ke samping. Iya. 8 kotak huruf I di kotak terakhir. Ini yang sangat terkenal itu di Australia. Ya. Oh. Hewan ternak. Kang beri-beri. Hewan ternak yang diambil bulunya. Bulu biri. Bulu biri, oke. Bulu biri diri. Bulu biri. Ya ini kalau anu BBM ke saya ke bulu biri. Apa ya bulu? Kita lihat. Bulu biri. Apakah bulu biri? Bulu bukan. Kan harusnya biri bi, be, biri biri biri. Oke, sepertinya tim B udah yakin Pak dengan jawabannya. Yeah. Oke, okay, ayo. Pertama ada option pertama, yeah. Dicabuti. Dicabuti. Tetapi tidak ada satupun hewan apabila mau dicabuti dia enggak lari-lari, nah, Pak. Pasti artinya lari. Hewan yang mau dicabut diambil bulunya lari-lari. Setelah yang satu ini. Dia itu menarikan tentang dunia. Jadi menyi, nari dunia.